Okey, kita nak bersama dengan orang-orang yang kira kalau dah dengan izin Allah, kalau tak ada dia, saya rasa program ni mungkin dibuat dengan terlalu kecil. Saya dulu pun mula-mula nak buat start lebih kurang je. Tapi bila saya kata saya jumpa dekat Madinah, alhamdulillah jumpa dekat Madinah. Jadi bila saya cakap je sekali dengan dia, dia makan nasi buta, nasi buta, hati buta. Makan makan yang tabang buat orang tabang. Anak nak tanya lah kan, oh ya ke dulu? Saya kaya impak lah. Enggak, biar apa? Suruh ni kan. Tapi tak tanya nak bohong lah. Tak Madinah ke? Tak Madinah. Tak Madinah ke? Tak Madinah ke? Tak Madinah ke? Betul, lepas tu dia panggil, eh bang datang tiba kita bincang bang. Alhamdulillah. Daripada Wifadlu. Wifadlu. Datuk Syafiq, Datuk Haji Syafiq. Bapak Haji. Oh, bapak. Spesialnya. Saya dulu pengalaman saya pergi haji. Tapi kalau saya cerita ni, mungkin ramai orang akan kata saya menipu. Saya pernah di Masjidil Haram menjadi imam. Kau zoom sikit ni. Dilaungkan oleh V5 Group dengan Suhan Channel tau. Sekarang ni ustaz sebelah ustaz, Datuk sebelah ustaz sebelah saya. Okey tu. Tak nak tahu kan. Datuk kena sebelah saya. Kita nampak dilaungkan oleh kita dua orang. Lain tak boleh sebelah saya. Nampak semuanya sporting semua. Alhamdulillah okey. Datuk, bila kita makan dekat Madinah, bila saya Datuk tanya dengan saya, bang, abang nak buat apa tempat abang syuti ke? Tiang anda saya nak pakai azan. Kenapa tiba-tiba Datuk terdetik terus? Datuk macam terus macam pergi, saya nak join lah. Kenapa dia ni? Sebab sebelum itu, sebab saya actually saya pun impress dengan Datuk punya karakter. Yang Datuk broker semuanya ni, tiba Datuk ni yang dia ada keinginan niat untuk buat. Maknanya sebelum ni Datuk sebelum ni skeptical ke? Tak betul tak terjawab ni kan. Pada dia tadi Datuk kata sebelum ni Datuk tengok Datuk mengaji apa mungkin tengok jadi pun nak buat. Dia kata kita support lah benda buat yang bagus ni, dan juga benda ni first time Datuk kata kat negara-negara lain dah kita dah implement, dah pun dah buat telingan-telingan macam ni. Tapi di Malaysia tak ada lagi. Jadi sebab tu kita fikir kenapa kita tak mengagungkan azan muazzin kita ni, Malaysia, mengangkat martabat muazzin ni di Malaysia ni. B5 ni tu basically kita ada few lah, kita banyak sektor kita buat. Yang main kita buat advertising. Lepas tu juga kita buat construction, kita buat general trading. Nah, kita pun ada berkecimpung dalam buat agro, agriculture. Ada lah sikit kita buat jaminan makanan ni. Saya baru ni saya sembak tangan juga. Saya menanam. Jadi kan kata orang ni memang botak ni. Dia punya seri lain. Seri dia lain. Jadi itu di antara sebab lah kenapa V5 Group bersama-sama untuk melawankan bersama Suhan Channel untuk talingan azan ni. Dan harapan Datuk lah. Harapan tu. Jadi harapan kita tu dalam kita sama-sama menganjurkan dengan semua para guru ni ialah kita nak, especially anak-anak muda ni, banyak involve dan participate. Betul. Dalam pertandingan insya-Allah lah, kalau kita rezeki lebih kita boleh tambahkan lagi hadiah-hadiahan kan. Allahumma amin. Bila macam pergi umrah seorang kan, okey tambah lagi pasangan. Betul tak kan? Pasangan. Jadi insya-Allah ya tu kita harapkan anak muda ni lebih baik, encourage anak-anak muda ni untuk sama-sama participate dalam pertandingan muazzin kita. Betul.